tantangan terbesar di film ini, saya banyak menggunakan bahasa Jawa, di mana bahasa Jawanya lumayan halus, jadi banyak kosakata baru yang baru dipelajari, yang baru dihafalkan. Masuk karakter sih aku kayaknya butuh cuman di set cuman butuh berapa menit habis itu baru action udah. Itu reading kayaknya 2 minggu ya. Kayaknya ya 2 minggu lebih. Mengingatkan trauma Sujiman waktu dia kecil dan dia tidak bisa membayangkan bahwa usaha perkebunannya dia dilanjutkan oleh seorang anak yang cacat. Dan itu menjadi pukulan telak, pukulan keras dan membuat emosi Sujiman semakin meledak-ledak, semakin temperamen dan semakin tidak bisa menerima kondisi anaknya dan pada akhirnya sempat juga menyalahkan Sulastri. Oh, Kumala. Model, sir. Itu suami di rumah, sir. Saya kira ini bawa. Jangan lupa tonton film Sumala hanya di bioskop kesayangan kita semua.